Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu mustumha bima kuntum ta'malun. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akhramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dipertemukan kembali pada kesempatan sore yang cerah ini. Alhamdulillah, ana sedang nyantai di depan rumah sambil menikmati suasana sore yang agak mendung-mendung ini. Tayyib, pada kesempatan ini ana kembali menyapa antum semua di channel ini. Kembali ana ingin mengklarifikasi ya beberapa pertanyaan yang masuk di channel ana, yaitu antara lain adalah pertanyaan-pertanyaan dari antum semua mungkin, atau dari apa itu penyimak channel yang dimanapun mereka berada. Tayyib, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin mereka yang mempunyai saudara, teman, atau kolega, yaitu yang masih dalam Islam jamaah, sehingga mereka penasaran sekali bagaimana cara, ya, cara yang efektif atau cara yang ibaratnya ampuh ya, untuk agar saudara-saudara mereka yang masih di dalam Islam jamaah itu bisa keluar dari Islam jamaah atau bisa berhijrah. Tayyib, yang pertama saya menanggapi pertanyaan ini dulu. Jadi untuk yang masih ada di dalam Islam jamaah itu memang dalam kondisi istilahnya terpapar ya, terpapar oleh ajaran, terpapar oleh doktrin, kemudian dengan kondisi-kondisi yang kemarin, poin-poin yang kita terangkan di video-video sebelumnya yang membuat susah sekali mereka untuk berhijrah. Itu ada beberapa poin kemarin sudah kita sampaikan. Ya memang itulah kondisi mereka. Ya, jangankan jamaah-jamaah biasa ya, seperti ustadz-ustadz kita yang belajar di Mekah, itu pada saat apa itu mereka ingin hijrah ya, ataupun mereka menerima pemahaman yang benar, itu pemahaman yang lama seperti pemahaman di Jokam ya, pemahaman di Islam jamaah yang berpuluh-puluh tahun mereka pelajari, mereka yakini, itu susah sekali untuk di istilahnya untuk dihilangkan. Makanya seperti Syekh Khalil dan Ustadz Abdullah Mas'ud, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, itu butuh berbulan-bulan ya di dalam apa itu ibaratnya untuk melepaskan doktrin ini dari pikiran beliau atau dari persepsi beliau. Nah, jadi memang doktrin ini agak susah untuk dilepaskan begitu saja. Kalau memang tidak benar-benar Allah tidak menunjukkan hidayah taufik. Oleh karena itu kita sebagai kolega, sebagai keluarga, sebagai teman ya, ya kita berusaha untuk menyadarkan mereka dengan berbagai cara dan upaya tentunya. Thoyyib, itu sedikit prakata dari ana. Intinya memang kita harus sabar menghadapi mereka karena saat ini mereka sedang ada di dalam doktrin ya, ada sedang di dalam doktrin. Seperti diumpamakan ya, seperti ibu mertua atau bapak mertua misalkan, atau bapak dan ayah kandung kita itu. Itu misalkan ibaratnya sekarang sedang berada di apa itu, melihat apa jurang ya. Melihat jurang yang di bawahnya itu batu. Ya, kalau sampai meloncat masuk ke dalam batu itu tentunya terjadi kecelakaan, bisa meninggal ya. Tetapi saat ini mereka melihat batu yang di bawah itu seperti kasur yang empuk sekali, yang nyaman untuk di
untuk mereka tidur di situ gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu, mereka berada di tepi jurang, yang jurang itu dalam ada batunya, tetapi mereka melihat jurang itu adalah, dari kacamata mereka, jurang itu adalah seperti apa itu, spring bed yang nyaman, yang empuk kasurnya dan lain sebagainya, yang siap untuk dijadikan tempat istirahat begitu ya. Nah, ibaratkan seperti itu. Pada saat kita menarik mereka ya, menarik atau apa itu istilahnya menarik, karena ini kalau kita lihat adalah jurang ya, jurang kesesatan, jurang neraka, yang jurang yang berbatu bisa mati itu. Nah, pada saat seketika kita menarik itu, tentunya orang tua kita mungkin ya akan menyalahkan kita. Loh, kenapa? Gitu loh. Ini di saya ini orang tua mau istirahat, mau tidur dengan tenang, ya. Ya, ibaratnya seperti itu. Tapi orang tua kan menganggapnya bahwa kita itu malah menyengsarakan begitu ya. Tapi kita kasih pengertian itu, Pak, itu Bu, itu yang di bawah itu batu, yang di bawah itu jurang. Bapak Ibu bisa mati kalau bisa masuk ke situ. Nah, seketika pada saat itu orang tua kita tidak percaya. Tetapi setelah orang tua kita nanti menyadari ya, melihat dengan kacamata yang benar, kacamata kebenaran, mereka akan berbalik syukur kepada kita. Oh iya, ternyata yang saya anggap kasur itu, yang saya anggap bantal yang empuk itu, ternyata batu, jurang yang dalam yang bisa membahayakan. Akhirnya mereka insya Allah akan bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kita telah menyelamatkan dari jurang kesesatan ataupun jurang yang dalam tersebut. Toyib, itu adalah perumpamaan-perumpamaan. Memang pada saat mungkin kita menolong pada spontanitas pada saat itu, respon dari teman-teman atau dari kolega maupun dari keluarga itu bisa bermacam-macam. Ada yang mungkin frontal sekali ya, seperti menghujat balik dan lain sebagainya. Ada juga yang kadang ya biasa saja dan lain sebagainya. Nah, itu memang kondisi kondisional ya, tergantung dengan personal-personal mereka yang terlibat di situ. Baik, Ana akan menyampaikan beberapa cara ya yang efektif untuk membuat agar mereka itu bisa cepat berhijrah. Tentunya ini juga pendapat Ana juga saya rangkum dari beberapa dulu nasihat beberapa masyayikh kita, beberapa ustadz-ustadz kita, dan pengalaman dakwah kita dalam selama ini untuk menyadarkan teman-teman atau saudara kita yang masih ada di dalam Islam jamaah. Baik, yang pertama adalah cara kita adalah yang pertama adalah dengan doa. Kalau kita adalah teman atau keluarga, doakan mereka. Ya, doakan mereka agar mereka bisa selamat, memperoleh hidayah taufik dari Allah. Ya. Ataupun antum menyuruh supaya mereka berdoa. Ya, padahal ya di dalam salat mereka pun sehari semalam itu sudah mereka berdoa di surat Al-Fatihah ya, ihdinash shiratal mustaqim ya. Itu sudah ada doanya. Tetapi perlu ditekankan lagi, kita doakan lagi, suruh yang bersangkutan berdoa. Kalau apa itu menambah doa-doa, terutama untuk menambah memperoleh hidayah taufik kepada dari Allah agar bisa terbuka hatinya, karena yang memiliki apa itu hidayah taufik ya, yang bisa merubah hati adalah hanya Allah Jalla wa Ala. Tentunya kita sebagai umat manusia, hambanya hanya bisa meminta dan berdoa agar kita selamat dari kesesatan-kesesatan maupun hal-hal yang menyebabkan kita akhirnya celaka di akhirat nanti. Toyib, itu mari kita tidak bosan-bosannya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang masih dalam Islam jamaah. Kemudian semoga mereka juga selalu berdoa agar dapat hidayah dari Allah, hidayah petunjuk kebenaran dan hidayah taufik, sehingga hati mereka bisa lunak dan akhirnya bisa berhijrah. Toyib, itu yang pertama adalah
doa. Yang kedua adalah cara yang kedua adalah buka diskusi, ya, buka komunikasi dengan mereka. Ya, ini sangat penting. Jadi di dalam Islam jamaah itu, bagi mereka yang masih dalam Islam jamaah, pengurus-pengurus dalam Islam jamaah maupun keimaman di dalam Islam jamaah itu melarang, ya, melarang jamaahnya untuk berkomunikasi, ya, melarang jamaahnya untuk berkomunikasi, melarang jamaahnya untuk berinteraksi, ya, mencari ilmu di luar dan mengakses informasi dari luar. Ini benar-benar dibatasi, sehingga ibaratnya masukan-masukan maupun apa itu nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk dari luar itu mereka jarang sekali mengakses, begitu ya, jarang sekali mengakses. Nah, kalau dari Islam jamaah ini mau untuk berkomunikasi, membuka diskusi, ini sudah kemajuan yang luar biasa. Mungkin antum semua sebagai keluarga, sebagai rekan, sebagai apa ya, kenalan, kalau bisa membuka komunikasi, mengajak mereka untuk berdiskusi, ya, pelan-pelan itu akan membuka akal pikiran dan hati nurani dari teman-teman kita atau keluarga kita yang di dalam Islam jamaah, sehingga sedikit banyak mereka akan sadar dengan kesesatan maupun kekeliruan mereka yang selama ini mereka yakini. Toyib, memang ini tidak mudah, ya, tergantung dengan kondisi dari personal-personal yang terlibat di sini, sehingga pintar-pintar kita dalam apa itu menyampaikan. Seperti Ana itu selalu kalau sudah mau berdiskusi gitu, selalu Ana sampaikan bahwa silahkan didengarkan dulu, ya, didengarkan dulu pendapat dari kami. Nanti setelah itu silahkan dipertimbangkan sendiri dengan akal pikiran dan apa itu ilmu, ya, yang sudah ada, dan ambillah kesimpulan. Karena seperti seseorang memutuskan, seperti contohnya di pengadilan itu. Di pengadilan itu akan menentukan pihak, ya, yang menggugat dan tergugat, misalkan kedua belah pihak. Itu kan dihadirkan semuanya. Kesaksian dari pihak A, kesaksian dari pihak B. Akhirnya nanti setelah hakim itu ibaratnya apa itu mendengar dari penjelasan dari kedua belah pihak, barulah si hakim ini bisa memutuskan mana yang benar, mana yang tarjih, mana yang kesimpulan ataupun yang jalan yang harus ditempuh selanjutnya. Itu kalau kita ibaratkan dengan acara-acara di pengadilan, ya, tentunya kita nasihatkan kepada teman-teman kita, keluarga kita, agar mau mendengarkan dulu, ya, yang penting mau tabayun dulu, ya, mau apa itu diskusi dulu, baru nanti silahkan dikembalikan lagi ke yang bersangkutan apakah memang dapat menerima atau tidak. Ini tentunya adalah dilalah wal insab, ya, hidayatul dilalah wal insab, ya, petunjuk tentang apa itu dalil dan kebenaran. Tapi setelah itu yang berbicara adalah hidayatul taufik, ya, hidayah tentang taufik, hidayah hati, ya, akhirnya memilih seperti apa, memutuskan seperti apa, itu adalah kehendak dari Allah Jalla wa'ala. Toyib, itu yang kedua, yaitu membuka komunikasi dan diskusi. Kemudian yang cara yang ketiga, cara yang ketiga ini sering dilakukan oleh teman-teman alumni atau seperti Ana, ya, mantan dari Islam Jamaah, yaitu memberi gejolak, ya, di dalam Islam Jamaah itu. Ya, gejolak itu istilahnya mereka selama ini kan tertidur, ya, ternina bobokkan dengan kondisi Islam Jamaah, ya, pengurus-pengurusnya atau keimaman itu selalu mengibaratkan di dalam Islam Jamaah itu tidak terjadi apa-apa, ya, aman-aman saja, lancar-lancar saja, sehingga jamaah-jamaah yang cuek, jamaah-jamaah yang sadermo itu, ya, ikut keimaman terus, ya, tidak mau tahu, tidak kritis, itu
mereka itu ya berlalu begitu saja, menjalani itu seperti normal-normal saja. Nah, tanpa kita adakan gejolak, gejolak itu seperti event-event ya, atau kita adakan acara-acara daurah ya di tempat-tempat itu, di tempat dekat daerah sekitar situ ya, atau kita apa itu mempublikasikan dari aktivitas kita, sehingga menyebabkan mereka itu oh ternyata kok ada gerakan seperti ini, akhirnya mereka bisa penasaran, kemudian mereka juga ada yang kepo, ada yang ingin tahu. Nah, momentum-momentum seperti ini yang kita harapkan, sehingga ada yang terus mereka mencari tahu, terus mereka dengan sendirinya mengintip dan lain sebagainya. Atau kalau kita mengadakan daurah, mereka datang menyamar dan lain sebagainya. Itu banyak sekali di daerah-daerah itu. Jadi ada yang kalau kita mengadakan kajian-kajian itu, mereka ada yang ikut gitu ya, penasaran, dan akhirnya mereka bisa berhijrah. Nah, itu juga cara-cara juga ya untuk membantu mereka untuk berhijrah atau keluar dari Islam jamaah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat ini lebih ke pengaruh ya. Yang keempat itu lebih ke pengaruh tokoh ya. Jadi di dalam Islam jamaah itu ada namanya sosok figur atau tokoh yang ditokohkan ya. Biasanya ini adalah pengurus-pengurus atau mubalek, ulama, atau ya terutama keimaman ya, pengurus-pengurus atau orang-orang yang mempunyai dapukan di dalam keimaman. Nah, pengaruh tokoh-tokoh ini, apabila tokoh-tokoh ini itu keluar dari Islam jamaah, ini menimbulkan gejolak yang signifikan sekali ya. Seperti Ana sendirilah, karena tokoh-tokoh mubalek yang dari Mekah dikeluarkan, nah itu kan membuat gejolak ya di diri Ana, sehingga Ana ingin tahu ya, kemudian kepo, mencari informasi, akhirnya bisa berhijrah. Juga pada saat-saat ini, misalkan di daerah-daerah tertentu ada tokoh-tokoh yang alhamdulillah banyak sekali. Minggu-minggu ini juga sangat banyak, dan setiap hari kita di grup hijrawan itu selalu mendengar berita bahagia, berita gembira bahwa ada tokoh di daerah A, tokoh di daerah B, ya ada imam daerah, wakil imam daerah, kemudian ada ketua DPD dan lain sebagainya, yang setiap hari ada saja alhamdulillah bisa hijrah. Nah, tokoh-tokoh ini adalah yang sedikit banyak bisa memberi efek ya kepada ro'yah-ro'yah atau jamaah-jamaah yang lainnya. Juga mubalek itu juga perannya sangat penting sekali, dan terbukti banyak sekali hijrawan-hijrawan yang berasal dari kalangan mubalek. Karena sebenarnya pada prinsipnya mereka sudah mengetahui tentang keilmuan, sehingga dijelaskan sedikit saja tentang penyimpangan, kalau memakai akal sehat, memakai akal waras, itu akan sangat mudah ya, sangat mudah untuk menerima. Karena pada dasarnya seperti dalil-dalil tentang jamaah itu sudah mereka kaji, sehingga apabila kita sampaikan takdil atau pembenaran, kita lihat sampaikan sarah-sarahnya, itu dengan mudah ya mereka pahami dan mereka bisa menerima kebenaran itu. Toib, itu yang keempat ya, yaitu dengan keluarnya tokoh-tokoh ya. Yang kelima, yang membuat hijrah ke efektif ya, cara yang mereka yang menyebabkan mereka berhijrah adalah dakwah di media sosial ya, seperti YouTube ini misalkan, atau Facebook dan lain sebagainya, itu sangat efektif sekali. Karena seperti ini, dengan banyaknya gelombang hijrah itu di dalam Islam jamaah atau di ro'yah Islam jamaah itu ditutupi ya, atau dibatasi sekali. Seperti komunikasi dengan saya melalui
offline ya, langsung ketemu itu tidak boleh. Ya, jamaah-jamaah itu tidak boleh. Nanti takut untuk dipengaruhi ya, atau takut untuk terpengaruh dengan kami yang sudah keluar. Oleh karena itu dengan adanya media sosial ya, seperti YouTube ini dan lain sebagainya, itu dengan adanya apa itu kondisi global ya, di mana komunikasi itu informasi, arus informasi itu tidak terbatas, sehingga mereka yang di dalam Islam jamaah itu apa itu bisa mengakses ya, seperti video-video YouTube seperti ini yang di dalam Islam jamaah, ternyata itu banyak sekali yang mengakses ya, seperti kemarin di channelnya Ribat ya, Ustadz Ikhwan itu sudah puluhan ribu kan, puluhan ribu, sehingga kalau dihitung-hitung itu bisa beberapa daerah ya yang mengakses channel beliau. Nah, dihitung-hitung ya, distatistikkan begitulah kemarin itu, sehingga yang disinyalir menonton itu banyak sekali di kalangan Islam jamaah, dan itu memang terjadi ya, terjadi betul dengan kondisi yang sekarang ya. Kemarin ada statement dari salah satu ulama sepuh itu ada statement, mungkin juga sudah viral ya di video-video yang lain, jadi menyatakan bahwa ulama sepuh ini mengatakan ke Bapak Imam bahwa kita sekarang dalam kondisi darurat ya, di dalam itu sudah banyak bunglon ya. Bunglon itu bagi penyimak channel ini yang mungkin masih belum tahu istilahnya, jadi bunglon itu kan kalau kita analogikan itu hewan ya, ini cuma analogi ya, perumpamaan, yang bisa berubah warna ya di dalam kondisi tertentu. Misalkan di kayu dia bisa berubah menjadi coklat, kemudian di daun dia juga bisa berubah menjadi hijau. Jadi diumpamakan banyak sekali di dalam Islam jamaah itu yang kepahamannya sudah berubah ya, sudah benar, tetapi dia masih di dalam ya. Itu yang kita sering juluki ya, ini cuman perumpamaan saja ya, perumpamaan mereka sebagai bunglon. Jadi jumlah mereka sangat banyak sekali yang masih di dalam Islam jamaah, kemudian mereka belum bisa hijrah betul ya, belum hijrah secara terang-terangan ya, mungkin masih ada keraguan bisa saja, kemudian mungkin masih melihat situasi dan kondisi ya, dengan faktor-faktor yang dalam video yang lalu sudah Ana sampaikan, masih banyak pertimbangan, mempertimbangkan kondisi keluarga, kondisi perekonomian ya, zona nyaman ya, seperti yang kemarin kita sampaikan itu, sehingga istilahnya apa, membuat mereka masih berada di dalam Islam jamaah. Nah, kita doakan semoga ikhwah-ikhwah kita yang masih bunglon ya, masih di dalam itu bisa segera hijrah 100% meninggalkan ajaran Islam jamaah yang terbukti kesesatannya. Tayib, itu adalah beberapa cara. Ada juga yang cara yang keenam ya, yang menyebabkan mereka berhijrah itu sebenarnya dari faktor internal mereka, yaitu adanya ijtihad atau apa ya, istimbat ya, atau apa itu ibaratnya ya, ijtihad atau istilahnya keputusan-keputusan dari kepengurusan atau keimaman yang memberatkan ya, atau dirasa tidak masuk akal, itu terjadi ya, banyak sekali ya. Kalau kita di dalam Islam jamaah dulu itu banyak sekali ijtihad yang sepertinya konyol begitu ya, sepertinya tidak bisa dilakukan. Nah, sekarang itu banyak sekali ya ijtihad yang memberatkan, seperti yang pertama misalkan, seperti ya tidak boleh berinteraksi dengan mantan, kemudian ijtihadnya itu tidak boleh apa itu memakai HP ya, bagi HP Android itu kan ada sempat itu seperti itu, jadi dilarang membuka situs tertentu. Nah, itu kemudian ijtihad mengenai apa itu penarikan dana ya, yang sangat banyak sekali. Jadi
di dalam Islam jamaah itu tidak hanya IR, itu tidak hanya Islun yang 10% itu tidak. Jadi di luar itu masih banyak sekali. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, kalau dulu itu bisa sampai 15% lah setiap bulan itu. Jadi untuk Islunnya itu sekitar 10%, kemudian untuk yang lain-lain itu misalkan kita datang gitu, Pak ini ada tarikan ini, tarikan itu banyak juga, ya banyak sekali. Dan itu memberatkan. Nah, dengan gejolak-gejolak mereka itu, seperti itu kondisi internal jamaah itu menerapkan ijtihad-ijtihad yang memberatkan itu sebenarnya di dalam batin atau di dalam apa ya pemikiran ro'yah jamaah sendiri itu kadang juga bertentangan. Nah, hal-hal seperti ini juga memicu untuk mereka berhijrah dari Islam jamaah. Nah, terbukti ada beberapa kemarin ijtihad yang sangat memberatkan ya, bahwa penarikan dana yang mempunyai rumah ya sekian harus ditambah lagi, yang mempunyai mobil harus tambah lagi berapa persen, itu ada yang memberatkan seperti itu. Belum nanti tarikan untuk apa itu mubalek kiriman ya, belum lagi untuk ini mau kurban ada kurban ke pusat ya, untuk bata merah ya, untuk apa itu tarikan-tarikan lain yang tidak akuntabel ya, tidak terukur dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Itu yang terjadi dalam Islam jamaah, sehingga maupun ijtihad-ijtihad lain yang ibaratnya itu tidak sesuai dengan kondisi sekarang ya. Itu adalah yang keenam ya. Yang keenam adalah dari faktor dari mereka, internal mereka sendiri. Karena saat ini seperti keimaman itu sudah sedang bingung juga ya, sedang bingung untuk menghadapi gelombang hijrah ya. Ya di mana-mana dilakukan pemagaran, bersih-bersih ya. Jadi banyak ijtihad-ijtihad yang dikeluarkan untuk antisipasi agar mereka tidak hijrah. Ya, tidak bisa terpengaruh dengan kami-kami atau yang mantan-mantan ini sehingga tidak sampai keluar dari Islam jamaah. Nah, banyak sekali ya yang kita perlu ketahui tentang apa itu ijtihad-ijtihad mereka ya. Dan kita masih bisa mengakses itu karena banyak informasi dari ikhwah-ikhwah kita yang masih ada di dalam, yang masih bunglon, sehingga seperti ijtihad-ijtihad keimaman itu bisa kita lihat ya, bisa mereka mengirimkan kepada kita informasi-informasi itu. Baik, yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana cara efektif agar kita cepat hijrah, yaitu dengan salah satunya adalah membaca buku ini ya, buku Ta'dil Subhat ya. Buku Ta'dil Subhat ini adalah buku yang disusun oleh ustadz-ustadz kita. Jadi mereka itu mempunyai syubhat ya. Dulu setelah kami hijrah itu dari keimaman Islam jamaah itu mengeluarkan nasihat, yaitu isinya 30 butir ya, 30 butir ciri-ciri orang yang sudah murtad ya, yang sudah berubah kefahaman itu ada 30 ya, 30 butir. Nah, dari 30 itu maka ustadz-ustadz kita atau masyayikh kita itu menyusun istilahnya bantahannya atau pembenarannya. Ta'dil adalah membenarkan, syubhat itu adalah sesuatu yang salah tapi terasa benar gitu, sesuatu yang dalam zona abu-abu seperti itu. Jadi buku ini sangat manjur sekali. Bahkan ada beberapa hijrawan yang hanya melihat mukodimah maupun satu bab aja itu sudah langsung bisa hijrah ya, sudah bisa langsung hijrah karena memang di dalamnya adalah sisi mentakdil dengan sisi keilmuan yang sangat terukur sekali dan sangat bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan. Jadi ustadz-ustadz kita menyampaikan buku ini, ada dua buku ya. Yang pertama adalah Ta'dil Subhat nomor 1 sampai 16,
itu insya Allah dulu disampaikan di Azima ya, di Azima Solo. Kemudian takdil yang 17 sampai 30 itu di Masjid Namiro di Lamongan ya. Dan itu juga masih ada video-videonya di channel-channel Ustadz kita seperti Bakah dan lain sebagainya, itu masih ada apa itu penjelasan ini. Dan kami di para mantan-mantan ini juga punya PDF-nya, sehingga kalau ada hijrawan baru ataupun yang kolega kita yang apa itu pengen kita kasih tahu kesesatannya, tinggal kita kirim PDF-nya, itu mereka akan membaca. Dan mereka banyak sekali yang langsung goyah ya pemahamannya, karena memang di dalam buku ini sangat sistematis sekali. Ana ingin menyampaikan saja ya, menyampaikan mukodimah ya, mukodimah dari buku ini atau kitab ini yang sangat luar biasa Ustadz kita. Jadi kadang hanya melihat mukodimahnya saja sudah bisa langsung mengerti ya selama ini yang dilakukan oleh Ustadz-Ustadz kita ya. Ya, Ana bisa sampaikan saja mukodimah sebentar ya. Yang pertama adalah tulisan tentang kitab ini ditujukan untuk yang pertama, coba, memperbaiki dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Islam jamaah, baik akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan adab, agar lebih sempurna dan selalu berada di jalan yang benar ya, sesuai dengan tujuan awal jamaah Islam jamaah didirikan, yaitu mengkaji, memahami, dan mengamalkan Quran hadis dengan murni niat mukhlis karena Allah, dengan tujuan ingin masuk surga selamat dari neraka. Nah itu, jadi buku ini adalah membenarkan ya, atau meluruskan kembali kesesatan-kesesatan di dalam JUKAM, kesalahan-kesalahan di dalam Islam jamaah. Yang kedua, tulisan ini atau buku ini tidak ditujukan untuk merusak ya, membubarkan, merongrong, dan menggembosi Islam jamaah. Jadi sama sekali memang tujuan kita dari awal itu tidak untuk merusak Islam jamaah, bukan, hanya meluruskan. Tetapi tanggapan dari keimaman adalah menyampaikan bahwa kami ini perusak, kami ini meresolusi, kami ini ingin melakukan kudeta, bahkan ustadz-ustadz kami dituduh ingin menjadi imam ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali fitnahan-fitnahan kepada kami, sehingga kesannya kami adalah sebagai pengkhianat dan lain sebagainya. Padahal kami itu hanya pengen meluruskan, tidak, sama sekali tidak pengen merusak. Nah, terutama ustadz-ustadz kami itu ingin memperbaiki itu dari pusatnya Islam jamaah, dari petinggi-petingginya. Karena sebenarnya kalau petinggi-petingginya seperti keimaman, wakil empat itu sudah mau, itu di bawahnya itu otomatis ikut saja sebenarnya, mudah saja. Nah, karena di pusat sudah qodarullah, sudah mereka menolak ya, dan akhirnya ustadz kita dimurtadkan, akhirnya apa boleh buat, kita sekarang berada di luar Islam jamaah. Dengan cara-cara ini kita bisa, harapan kita bisa menyadarkan mereka yang masih ada di dalam. Baik, kita lanjutkan yang poin terakhir ini. Kami tulis semua ini karena kami mengemban amanat dari Allah Rasul untuk menyampaikan ilmu dan meluruskan, memperbaiki kesalahan-kesalahan, kemungkaran-kemungkaran yang ada di depan mata sebagai praktek ta'awun alal birri wa taqwa, dan kewajiban saling menasehati, juga mengingatkan sesama Islam, sesama iman yang sama-sama mempunyai tujuan ingin masuk surga selamat dari neraka. Secara khusus, ini juga sebagai bukti bahwa kami ingin menyampaikan amanat ilmu kepada jamaah, karena kami berangkat ke Mekah mencari ilmu, menyampaikan ilmu, dan meluruskan subhat-subhat serta kesalahan Islam jamaah ini. Maka kami sudah menunaikan amanat, dan apabila kami tidak menyampaikan ini, maka kami telah berkhianat kepada Allah Rasul, kepada orang-orang yang telah mengamanatkan dan membiayai kami untuk mencari ilmu. Nah, itu adalah
apa itu tujuan ya. Jadi ustaz-ustaz kami yang memang dulunya belajar dibiayai oleh Islam Jamaah hanya menyampaikan amanat dari Mekah ya. Keilmuan dari Mekah itu disampaikan apa adanya. Justru kalau tidak disampaikan itu kianat berarti ustadz-ustadz kita ya. Ustadz-ustadz kita kalau tidak menyampaikan itu berarti kianat, karena dulu disuruh belajar untuk menyambungkan ilmu, untuk meluruskan, melengkapi sanad, meluruskan jamaah. Begitu disampaikan ternyata tidak cocok, malah dimurtadkan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Sehingga dengan ustadz-ustadz kami yang sudah terang-terangan menyampaikan amanat ini, kami syukuri, jazakallahu khairan. Semoga Allah selalu menjaga beliau ya, dan melancarkan dakwah beliau sampai sekarang, sehingga banyak lagi, dan semoga bisa semua Islam Jamaah bisa hijrah. Thayyib, ini juga diamanatkan kepada kami juga ini, bagi saudara-saudara yang telah membaca, memahami tulisan ini, mohon disampaikan. Ya, ini adalah amanat dari ustadz-ustadz kita, dengan bahasa yang baik, santun, agar bisa diterima, dan sebagai bukti bahwa kita memahami seperti ini, tidak ingin menjatuhkan, meremehkan, atau menyombongi orang lain, melainkan ini semata-mata mewujudkan ku angfusakum wa ahlikum naro. Semoga Allah memberi aman, selamat, lancar, barokah. Thayyib, itu yang kita bisa kutip dari buku ini. Intinya itu tadi ada 7 cara ya, menurut versi Ana, mungkin bisa ditambahkan ikhwah-ikhwah yang lain. Jadi mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan sore ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan maupun yang tidak kami sengaja, sehingga menyinggung perasaan antum semua, mohon maaf. Kami akhiri, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.